Sri Arwinda Kirana Rustandi, atau yang akrab disapa dengan Arwinda Kirana, merupakan seorang public figure yang namanya mulai dikenal publik semenjak memutuskan terjun ke dunia akting. Ia memulai debutnya di dunia seni peran dengan membintangi film Galih dan Ratna pada tahun 2017. Namanya kian melambung tinggi setelah dipercaya berperan sebagai Yuni dalam film Yuni pada tahun 2021. Bahkan berkat itu pula, Arwinda Kirana berhasil meraih penghargaan dari Festival Film Indonesia 2021 sebagai pemeran utama perempuan terbaik. Tak hanya itu saja, Arwinda juga sempat mendapat penghargaan Piala Maya, tepatnya pada bulan Desember 2020 sebagai aktris pendatang baru karena perannya dalam film antologi Quarantine Tales. Untuk mengenal Arwinda Kirana lebih dalam lagi, maka Sosial Box kali ini mencoba membahas pintas perihal agama dan biodatanya. Arwinda Kirana merupakan seorang aktris kelahiran Jakarta pada tanggal 27 September tahun 2001 yang diisukan menjadi selingkuhan suami orang lain di tahun 2022. Lalu agama yang dianut oleh artis yang juga dikenal sebagai model ini adalah Hindu. Sedangkan pendidikan terakhir dari Putri Nur Aryo Bemo dan Minur Aryo Bemo belum diketahui secara pasti.